Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa syukra. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa syukra. Banyak banget teman-teman ya, jemaah dari tanah air selalu berdatangan, ya Allah, luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tengal Barakat, dan di video kali ini saya berada di Bab Ali, area Bab Ali, melihat situasi malam para jemaah haji sangat ramai banget di sini teman-teman. Mari kita lihat, ini info dari Tommy Al Barakat untuk malam ini. Jemaah haji dari berbagai daerah, dari berbagai negara, belahan dunia memadati Masjidil Haram teman-teman. Luar biasa tentunya, dari tanah air juga sangat banyak ya. Dan ini jalur yang dari Mahbas Jin teman-teman ya. Jalur yang dari Mahbas Jin, kita lihat seperti apa di sini. Terminal bus dari Mahbas Jin. Ini jemaahnya masih banyak dari luar. Jemaah dari tanah air di sana tuh. Kita jom. Nah, Masya Allah, luar biasa. Saya ikut senang banget berada di Kota Suci Mekah dengan banyaknya jemaah haji tahun ini. Ini tahun ini jemaah haji menjadi sejarah baru ya, karena beberapa tahun sebelumnya sangat sedikit banget jemaah haji, dan sekarang sangat membludak jemaah haji ya. Ini menjadi sejarah baru, rekor baru tahun ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai jutaan jemaah haji untuk tahun ini ya, luar biasa. Ah, Cica. Coba kita lihat di sana, depan toilet Abu Jahal. Banyak banget jemaah. Baiklah teman-teman, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari Masjidil Haram. Semoga teman-teman secepatnya bisa segera sampai, bisa segera hadir ke Kota Suci Mekah Al-Mukarromah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel Tommy Al Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini ada yang datang dari parking bis Sip Amir. Memang kalau kita lihat di sini terus-terusan gak ada henti-hentinya teman-teman, jemaah haji terus-menerus berdatangan dari berbagai negara ya. Kalau kita standby di sini menunggu melihat situasi bagaimana keseruan jemaah haji, aktivitas jemaah haji dari malam sampai siang ya. Ini tetap seperti ini teman-teman, berdatangan ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram pulang lagi ke hotelnya, dan terus menerus seperti ini. Dan semoga yang kangen dengan Masjidil Haram atau Kota Suci Mekah Al-Mukarromah bisa terobati dengan adanya video ini. Dan sekarang kita lanjut ke
Masjidil Haram. Ikutin para jemaah yang mau menuju ke Masjidil Haram. Ini jemaah dari Turki. Subhanallah. Saya akan menuju ke pelataran Masjidil Haram sampai ke depan pintu Abdul Aziz dari sini. Dan saya mau jalan jembatan ke atas ya, biar tidak terlalu macet. Karena kalau lewat bawah itu sangat macet banget. Nah, kalau lewat sini lumayan tidak terlalu macet. Kita lihat tuh, Masya Allah, para jemaah menuju ke Masjidil Haram. Itu jemaah dari tanah air. Dan ini juga lagi briefing di sini, jemaah dari tanah air ya. Masya Allah. Sudah mau berangkat ke Masjidil Haram. Subhanallah. Kita lihat nih. Mutawifnya Kang Aiman. Masya Allah. Warna oranye. Sepertinya kita lihat dulu di sini, teman-teman. Semakin banyak para jemaah ya yang berdatangan menuju ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Yang tadi Kang Aiman tauhidnya. Masya Allah. Masih banyak lagi di belakang di sana. Masya Allah, luar biasa. Wajah-wajah bahagia para jemaah menuju ke Masjidil Haram. Ini kebanyakan jemaah dari tanah air ya, teman-teman. Karena memang sangat banyak banget dari Indonesia. Sampai 228.000 ya jemaah haji Indonesia. Masya Allah, teman-teman selalu berdatangan. Semoga teman-teman yang nyimak video ini bisa seperti para jemaah haji yang kita lihat sekarang ini, bisa berada di Masjidil Haram di kota suci Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Masya Allah. Thank you.
luar biasa ini jemaah dari mana nih? Allahu Akbar. Itu yang kuning-kuning jemaah dari tanah air sebelah sana kuningnya. Masya Allah. Wah, udah kelihatan dia. Njas. Ternyata saudara kita mutawifnya, masya Allah. Masya Allah teman-teman, terharu banget melihat para jemaah haji. Yang tadi mutawifnya, yang grup ini mutawifnya Ustadz Njas dari Banten ya. Masya Allah. Masya Allah, ini warna kuning-kuning lagi. Banyak banget teman-teman ya, jemaah dari tanah air selalu berdatangan. Ya Allah, luar biasa banget. Masya Allah, tabarakallah. Datang lagi banyak banget teman-teman di sana. Oh, ini apa-apa? Mau dibawa kemana ini? Al-Qur'an. Al-Qur'an gak tahu mau dibawa kemana tuh. Semakin banyak teman-teman ya, para jemaah semakin berdatangan terus. Luar biasa nih Masjidil Haram yang mampu menampung jutaan jemaah. Seperti ini dari tadi terus menerus jemaah, tiada henti. Dan semua masuk ke Masjidil Haram. Dan ini yang berpakaian ihram, semua para jemaah ini masuk ke lantai Ka'bah teman-teman ya. Sangat luar biasa. Sedangkan para jemaah di dalam Masjidil Haram lebih dari 1 jam ya. 2 jam, 1 jam mungkin dari di tempat tawaf, 1 jam di tempat sa'i, jadi 2 jam ya, mungkin bisa lebih. Masya Allah, masih terus berdatangan. Dari mana nih? Hmm.
Itu sepertinya jemaah yang baru datang tuh, yang masih dikawal sama muasasah. Masya Allah. Ini yang kuning. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah nyimak video ini sampai akhir. Dan saya tidak sampai ke depan pintu Abdul Aziz ya, karena sudah terlalu panjang durasinya. Dan untuk video ringannya sampai di sini saja. Jangan lupa dukung terus channel Temi Al-Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga teman-teman bisa segera sampai melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Temi Al-Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.